Taman Bogor untuk pembagian sedekah bibit cabe. Bisa dilihat juga oleh netizen juga, dibantu oleh pemerintah Kota Surabaya dan Polrestabes. Dan acara ini kita diberikan kesempatan untuk penanaman cabe ini oleh komunitas Bicara Surabaya. Untuk mengijabah kegiatan ini. Saya dimandat oleh teman-teman, sebenarnya saya ini stok baru, tetapi, stok baru, orang baru, stok lama. Ya. Kenapa? Karena teman-teman yang mengawaki, ada dalam komunitas Surabaya Pedas ini, teman-teman saya kocok-kocok lawas 10 tahun yang lalu. Jadi sehingga saya kembali ke kampung, sudah hampir 3 bulan lebih, saya bergaul dan lain sebagainya, merasa memiliki dan merasa happy sekali. Dan kemarin teman-teman minta agar saya selaku, ya katakanlah sementara memimpin Polrestabes Surabaya ini, untuk hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini secara resmi, saya membuka acara Surabaya Pedas. Yang bertugas juga untuk membantu kelancaran 10 rangkaian kegiatan. Terima kasih teman-teman Satpol PP. Kami minta pengertiannya. Kita akan sedikit mengganggu sebentar saja. Kita akan bagikan cabai untuk seluruh para pengguna jalan dan juga seluruh para penumpang angkot, seluruh penumpang layanan-layanan transportasi umum. Untuk kita bagikan sejumlah bibit cabai dan hari ini akan dibagikan sebanyak 80.000 bibit cabai di 3 titik. Total kesabarannya yang dibutuhkan untuk bersabar. Pak Kapolrestabes, saya mohon kesediaannya untuk menuju ke sini di dalam. Gantian. Wes, kayak gitu. Habis, Pinjem kan?